Oh betul, lanjut lagi ya. Sekarang saya nampak segar ya. Jenggot dicukur, kumis dicukur tuh. Oleh karena itu, thank you for YouTube ya. Thank you buat rekan-rekan yang selalu hadir dan bergabung. Untuk yang ngepik-ngepik, besok paling kita kirim ya. Terus yang mau nambah, boleh ditambah bos. Kita mulai, hayu. Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Nih, astaga ini keren-keren bos. Nah ini dululah ya, ini kulit asli. Dia teh sudah kulit ya, terus warna ungu. Untuk kulitnya gemoy banget tuh, gemoy banget. Rantai bawaan bos ya, tuh ada brand lagi nih teh tuh. Ada brandnya Giorino Venti Itali. Aduh sudah tag alah. Ambil tuh yang mau. Aduh ini keren banget bos. 150 Giorino Venti ya, Itali punya. Gemoy. Kemudian kita, nah ini dia di sini tulisannya Selin loh bos ya, dia di sini tulisannya Selin ya, dan ini semua kulit mantul tuh ya, kulitnya jujur tidak ada yang rusak ya, tidak ada yang lupas, hanya tekanan-tekanan saja tuh ya, ini tinggal disemir-semir ya, ini semua kulit mantul bos tuh ya, tidak ada masalah pada kulitnya tuh cakep. Di belakangnya juga cakep ya tuh. Sayang banget sih. Saya bongkar tadi dapat ini. Dia di sini Celine Paris. Ya, untuk semua kulit. Tuh. Aduh, sayang banget ini bos, semua kulit loh. Sampai ke bawah-bawah, ke dasar-dasarnya ini semua kulit. Tuh. Tuh, ya. Nih. Minusnya adalah sayang banget ya. Ininya patah, di sininya patah. Jadi dia begini. Ya, harusnya begini, terus ininya enggak tahu ini tuh gimana. Kalau dipakai juga ada dia begini. Ada yang mau 50.000 ya enggak apa-apalah. Barangkali ada yang butuh HW-nya. 50.000. Kemudian nih saya ada ransel elegan Paris. Ini ransel bun. Tuh. Masih mantul, masih mulus. Cakep ya. Cuman ini dia bukan kulit asli. Tuh. Jipannya juga masih serele tuh. Di dalamnya bersih. Ini ada sedikit minus kikis di mana bos, di sini. Tuh, ya nih di sini. Tuh. Ya. Ini dia, sedikit ya. Tapi ini enggak ngaruh ya, ada sedikit ya, tuh di sini doang. Untuk keseluruhannya ini masih aman dan masih kokoh. Yang mau saya kasih murah. Murah, serius murah. Yang mau 70 murah ya. Murahlah bun, 70 mah. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Nah, saya punya tas minggat pengusaha ya, biasanya pengusaha-pengusaha pakai tas minggat ini. Nah, ya. Ini tas minggat orang kaya. Ya tinggal dibersih-bersihkan. Brandnya adalah Lexus. Kaki-kakinya jangan diragukan. Ya tuh dia di sini ada ruang. Dia di sini ada ruang. Ini lengkap dengan tali panjang bawaan dan dia di sini ada penceteknya. Tuh. Nih.
Di dalamnya mewah dan bersih ya. Ini tas miliar orang kaya. Karena dia sepaket. Ini saya juga ada di dalam ya. Saya nemu di dalam Lexus juga. Ini buat sepatunya. Tuh. Ya, buat sepatunya. Di dalam ini, Bos. Jadi sepaket ini mah karena tidak bisa dipisahkan. Wong saya dapat tas sepatunya juga dari dalam sini. Yang mau 200 angkut. Ya, belum ada minus. Tah 200. Keren, Bos. Aduh, Lexus ya. Kemudian nih. Wah. Rantai. Keren ya kulit ya. Tuh. Oh betul, mewah. Cakep. Dia di sini dibuka, cakep. Tuh. Terus wah, masih baru ya, ada kertas-kertasnya. Kita kasih murah meriah. Ini teh aduh. Lucu banget ini. Yang mau 200 silahkan. Lanjut. Nah. Ada tas minggat motif bunga. Aman. Ini dia di sini zipernya enggak ada ya, ngelos. Tuh. Tapi dia untuk ruang tengah lengkap dengan zipper. Ya berarti masih bagus ini, Bun. Tuh ya. Kemudian saya kasih inilah. Aduh, ini mah bagus banget, eh. Ya, ini mah bagus banget, ini mewah banget ini. Ini brandnya apa ya? Emboss ini. Aduh, lucu banget ini ya. Ini sorry bos. Lu emboss lah gitu. Di dalamnya keren ya. Ada pocket-pocket berzipper. Tuh. Ya, aduh ini mewah banget serius ya. Ini teh lucu banget. Yang mau 140 silahkan ya, saya masukin ini. 140 ambil Bunda. Ini teh gemoy banget tas minggatnya. Nah. Lanjut. Nah. Keren ya. Tuh. Keren banget kanvas tuh. Aduh, masih like new. Masih like new. Lengkap tali panjang. Yeay. Cakep ya. Jadi tolong diperhatikan Bunda ya, tolong diperhatikan jangan nanti di fix minta-minta foto lagi, di fix minta-minta video lagi, janganlah ya. Karena kan saya di sini ngasih tunjuk tuh seperti ini. Ya, saya kasih tunjuk seperti ini. Saya kasih tunjuk seperti ini kan gitu. Janganlah minta-minta video lagi ya. Saya kan sudah kasih tahu. Tapi kalau nanti nyampe di rumah nggak sesuai ya kasih tahu aja gitu. Nah, ini lengkap ininya nih. Ini bagus ya. Ada pocket dia ditempelin di sini. Oh, pakai magnet. Aduh, cakep banget ini. Lucu eh. Lucu, Bos. Serius lucu banget ini tasnya. Tuh. Nempel di sini. Ini mewah banget, serius. Mewah banget dia di sini pakai pancetek. Tuh. Yang mau 170 angkut. Ah, masih like new ya. 170. Next. Nah.
Gemoy banget, Bun. Tuh, ya kulitnya. Aduh, jangan diragukan. Ini juga dia masih like new, masih gemoy-gemoy. Tuh. Tidak ada ya gangguan-gangguan secara mendalam lah ya. Nah, yang mau murah 200 ada pakai zipper loh. Ya. Mewah ini kulitnya tuh ya. Harga 200 rehong. Brandnya Elegance. Murah, Bos. Kemudian saya tadinya saya pikir ini teh Bottega ya. Ini kulitnya semua asli ya. Ini kulit mantul semua. Dibuka dia pakai magnet tanam. Ya, nempel, Bos. Tuh. Ya. Terus di dalam dia polos seperti ini. Kulit asli. Minusnya ini teh tadinya saya mau sel ini tadinya 2,5 loh, Bos. Karena unik ya. Minusnya nah, harusnya kan dia begini. Ya. Tapi kok ininya lepas, enggak tahu kemana. Tuh. Aduh, ini mah kulit ya, ini full kulit. Tuh, tadinya serius mau 2,5 loh saya lepas. Jadi ini ada yang bisa perbaiki enggak? Tuh, ya, cuman ininya doang, Bos. Kalau kulit-kulitnya jangan diragukan, ya. Tuh. Ini saya kasih murah lah. Dibenerin ke tuang tas terus Bunda pakai, ini keren banget ya. 130 sudah. Kita kasih murah. Lanjut. Yuk. Oke, Bos. Nah. Rangsel. Ya, ini ukurannya mini. Sejengkal tuh, ya. Ini juga hampir sejengkal 3 jari, 2 jari lah. Tuh. Sejengkal ya 3 jari, 4 jari lah ya. Ini lucu banget. Lucu banget. Dia bisa diseling juga. Tuh. Ya. Aduh, lucu, Bun. Dia di sini pakai zipper. Tuh, bersih. Ya, bersih. No brand. Tapi dah ini bahannya juga lucu. Yang mau 150 ya, karena ini menurut saya rangselnya lucu banget kalau dipakai. 150. Lanjut. Nah. Saya kasih murah meriah mix kulit. Kulit asli. Ya, kulit asli. Di dalamnya bersih. Mantul tuh. Ya, mantul, Bos. Cakep ini brandnya adalah Esquire, ya, Esquire. Murah, Bunda. Yang dapat ini beruntung ya. Yang mau tuh. 100. Tuh. Lanjut. Kita lanjut lagi. Nah. Kulit asli ya, ini bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Gemoy. Gemoy tuh. Aman. Aman. Dia di sini berjiper. Ya. Dia ada lelah, lelahnya di sini. Di peter-peter biasa ya. Tuh, kita mah harus tunjukkan. Terus ini alas-alasnya masih ada ya. Tuh, walaupun ini alas-alasnya kurang sempurna. Tapi ini kulit menurut saya rekomend. Buat dipakai ya. Anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha muda atau mungkin om-om pakai ini cakep banget ya. 130 monggo. Kulit asli. Lanjut. Nah.
Duh, rangselnya mewah begini, Bun. Jipernya aman. Jiper ini aman ya. Di dalam, aduh, bersih banget ya, mengkilat. Jipernya aman tuh. Ini aman semua, Bunda. Terus ini warnanya hitam lagi. Cakep. Di sini jipernya aman ya, dari jiper. Ini kelihatan kalau dia itu bahannya, besinya berkualitas. Tuh. Ya, yang mau 150 silakan. Bahannya nilon, Bunda. Apalagi, Kang? Ayo, Bun, ya, kita gaskeun. Kita ke nah. Ini brandnya apa ya? Ada lah brandnya ya. Di sini tulisannya B. Ini kulitnya gemoy, sempurna. Kita masukin ya, biar kita tahu bentuknya. Aduh, gemoy banget ya. Set. Duh, ya, model Speedy. Kulit mantul. Apalagi, Bos? Tuh. Yang mau 200, keren. Aduh. Ini jarang-jarang, Bun, ya, ada kulit gemoy terus model Speedy dan dia dikombinasi dengan warna. Kemudian nah, rangsel kulit asli. Ya, dia model kulitnya itu vintage. Tapi ini kulit asli, brandnya Leofere. Ya, Leofere. Tuh, serut lagi. Kulit asli, Bun, nggak bakalan gagal, ya. Tuh. Yang mau, ini kulitnya kulit Itali, Bos. Tuh, 270 beruntung yang dapat ya. Model kulitnya model kulit-kulit kopi, bagus itu. Kita lanjut. Nah, masih like new. Kita lihat, Bos. Aduh. Ya, dia sintetong. Ya. Ternyata ini dia sinte. Kita gabung ke sini. Oh, janganlah ya. Kita kasih yang agak gede aja. Nah. Rangsel, astaga, keren banget ya. Ada slingnya, ada handle-nya, semuanya masih mulus. Kelihatan ya, nampak kali kalau ini tas mahal. Aduh, HW-nya nampak kali. Aduh, keren dia di sini ruang. Tuh, ya, dia di sini ruang. Tuh. Dia adalah pantasan ya. Nicole Miller. Pantesan aja mewah. Padahal ini juga bagus. Ini adalah elegan, sepasang sejodoh enggak apa-apa ya. Yang mau 150 monggo. Ini Nicole-nya saja sudah paten. Kemudian nih, masih like new warna merah. Masih like new. Dia pakai behel. Tuh, astaga. Keren. Keren abis tuh, masih like new ini mah. Ya, dari mulai kertas-kertasnya juga masih lengkap. Tuh. Dia di sini
pakai magnet, di dalamnya ini ada brand. Adalah pokoknya Maya ada zipper berpocket, aman. Zipper berpocket. Nah, yang mau silakan. 100 bahannya ini kuat, Bos. Mulus ini bahannya, bahannya ini Saviano, kayak bahan-bahan untuk tas korun. Berarti berkualitas. Lanjut ya. Nih. Dompet kulit asli. Kulit asli ya, warna kuning, ini kulit gemoy. Brandnya Esquire. Masih baru. Kulit asli, Bos. Semuanya full kulit. Nggak mungkin 100. Kalau 100 ya terlalu murah. 120 saja ambil ini dompet, dompet kulit. Dianya full kulit. Lanjut, yang baru bergabung boleh di subscribe. Nah, ada tote semacam tote Prada ya. Nih, dia lengkap dengan tag-tagnya. Nah, ya, ini nilonnya nilon mahal dan masih seger, masih mantul. Brandnya Kilian. Ceweknya nyetir apa, bawa apa gitu. Cepuk. Nih, yang mau ini Kilian, Bos. Tas mahal ini. Tuh. Tuh. Astaga, dimik dengan kulit ininya ya. Dia di sini emboss. Yang mau ini ambil, Bunda. Ya. Tote nilon di 80, terlalu murah. Terlalu murah itu mah ya. Lanjut, ada dompet cendol. Dia di belakangnya kulit asli, dia di sini emboss zipper. Tuh. Ya, minusnya apa? Ada ini semua kulit ya. Ini jadi begini, ini tinggal disemir saja. Karena ini ketempelan ke sini. Tuh, pas di dalam tas jadi agak nempel ya. Ini nanti tinggal dipoles-poles, dibersih-bersihkan ya. Ini bukan sobek, ini bukan minus ya. Ini nanti bisa bersihkan. Tuh ya, dilap-lap. Tuh, ini bukan minus ya, tetapi kotor aja. Kulit asli. Yang mau saya kasih murah, Bun. Ya, berapa Kang murahnya? Nah. Yang mau silakan ya, gaskeun. Oh, begini ternyata. Seratus rehong ya. Lanjut. Nih. Mewah. Dia di sini ruang aman. Dia di sini set aman, bersih ya. Ini asal bakoin ya. Keren. Yang mau 70 angkut. Kita ke kulit. Hayu. Nah. AK ya. Anak lane. Ini mewah banget. Anak lane mewah banget, mewah banget, mewah banget. Mewah banget. Rugi kalau enggak diambil. Akannya gemoy. Bersih. Dia di sini sudah plat besi dan lengkap dengan nomor seri. Yang mau, Bunda, silahkan ya, di 300 angkut.
ini sudah murah. Kemudian, nah, kulit asli ini belum saya masukin, sebelum saya jejel-jejel ya. Tuh, kulit asli lengkap dengan tag-tagnya, tetapi sobek. Tidak saya lihat tadi ya. Kemudian kita sandingkan. Nah, ini juga kulit asli ya, dimix dengan kulit suede. Kulit asli pun iye tuh, di dalamnya mewah. Ada brand, dia pakai magnet. Ini kulit asli bun ya. Oh, enggak bohong. Ini sebetulnya tinggal dijahit ya, tinggal dijahit saja. Yang mau ini saya masukin ke sini, atau yang itu dimasukin ke sini ya. Begini aja ya, nih. Nanti kalau packing mah kita pisahkan ya. Posisinya enggak begini lagi. 120 angkut. Lanjut. Nah, ada sling mewah. Ini bisa sling ya, bisa WB. Oh enggak ya, memang sling, tapi oh, keren banget bunda. GNB ya, dia minus-minus sudut sedikit ya, dimurahkan saja bunda. Lih, ternyata minus ya tarikan zippernya. Kita sandingkan dengan dengan ini ya. Ini bagus, bahannya tidak mengelupas, hanya ada TF-TF di samping sedikit seperti ini ya, dan tidak terlihat. Menurut saya ini mantul, pakai magnet tanam tuh ya. Brandnya adalah Perawang. Yang mau bunda, ini saya masukin ya. Yang mau 105, jangan terlalu murah ya. Berapa ya? 150 sudah ya. Terlanjur saya ngomong, nggak enak saya kalau sudah ngomong begitu mah bos. 150. Tah. Ini teh meni asa hese ngasukeun teh. Tah. Murce mana lagi yang kau dustakan, bos? Perawang ya. Lanjut. Nah. Ini kulit gemoy ya, langka dari peredaran ya. Ini kotor-kotor tinggal dielap, ini belum diisi ya, jadi penampakannya kurang ya. Ini Pierre Cardin, zipper aman. Kalau sudah diisi ini mantul banget ya. Tuh. Pierre Cardin dilap-lap saja, ini masih tergolong mantul dan masih seger ya. Ini masih seger. Yang mau 200 silakan Pierre Cardin bos. Kan kaleng-kaleng. Ada yang tahu brandnya Rosa? Ya, ini kulit asli, mantul, dan ini masih like new. Masih like new. Brandnya adalah Rosa.k. Ku menangis ya. Bunda boleh cek bun harga tas Rosa ya, Rosa.k ya, di berapa juta. Serius Kang, serius. Bunda cek dulu ya harga Rosa.k ya, Rosa.k. Bunda cek aja dulu ya. Ini semua kulitnya masih mulus, tidak ada minus-minus tuh ya, masih like new.
Kalau buat dipakai ini keren banget ya. Yang mau silakan. 500 jangan tunggu lama-lama. Dan nih saya ada Brill. Brill masih like new juga. Pakai magnet tanam. Ini Brill ya. Bukan sembarang tas. Yang mau 400 beruntung sekali. Dan nah, saya punya ransel kulit gajah. Tuh, ya, ransel kulit gajah, kulit asli. Ya, dari HW-HW-nya ini kita lihat ya, biar kita sama-sama tahu. Dia emboss di buletannya ini nih. Ya, ini di buletannya ini emboss. Sepertinya ini tas harganya puluhan ya, atau mungkin hampir mencapai 10 bisa jadi ya. Karena ini kulitnya keren sekali. Hanya minus-minus lelah pemakaian. Kalau kiki sobek itu enggak ada. Ini brandnya Helianthus. Di jipernya Helianthus ya. Di semua besi-besinya Helianthus make ya. Tuh, di sini Helianthus. Yang mau ini kalau mulus, Bos, ini jujur saya kasih 700. Ya, apalagi emboss-emboss begitu, terus kulitnya juga keren sekali. Yang mau ini 300 silakan. Oleh karena itu, nanti kita ketemu di konten berikutnya. Thank you for YouTube. Salam sehat untuk kita semua ya. Saya pamit. I love you all. Dadah, Bosku.